Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita tertulis di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayatnya yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-31. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang terindah Engkau hadirkan dalam hidup kami. Dengar-dengaran akan firman-Mu dan itu menjadi kerinduan kami. Maka berfirman Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerima. Amin. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Seperti saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayatnya yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-31. Ada baiknya saya bacakan dahulu kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita saat ini. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan aku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa kabarmu? Sukacita luar biasa. Doaku, harapku juga kita semua merasakan hal yang sama. Kita berada dalam sukacita penuh, kita berada dalam hati yang diberkati oleh Tuhan menjalani hari-hari kehidupan kita. Amin. Itu sukacita kita bersama. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernahkah engkau merasa kecewa? Pernahkah engkau merasa terbeban? Pernahkah engkau merasa tidak dianggap? Pernahkah engkau mengalami saat-saat ketika engkau ditinggalkan? Saat-saat ketika sepertinya tidak ada lagi kekuatan yang bertonton itu datang di dalam kehidupan, bahkan segala sesuatunya semuanya sepertinya pergi menjauhkan dirimu. Pernahkah engkau merasakan itu? Atau adakah saudara yang sekarang berada dalam situasi itu? Merasa ditinggalkan, merasa tidak dianggap, merasa tidak diperdulikan dalam kehidupanmu. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman ini menjadi kuat. Makanya jangan kemana-mana. Oh bukan, itu bunyi iklan, itu bunyi apa ya, acara televisi itu. Maka bersukacitalah ketika firman Tuhan ini dihadirkan dalam kehidupan kita. Sebab apa? Firman Tuhan mengangkat tema yang begitu luar biasa. Tuhan adalah kekuatanmu. Tuhan adalah kekuatan kita. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan yang menyapamu, menyapa kita saat ini. Lihatlah apa yang dikatakan seorang nabi bernama Yesaya ketika menegur bangsa itu, ketika menegur akan pemahaman, akan iman, akan situasi yang mereka ungkapkan dalam kehidupannya. Kita melihat ada kekecewaan yang luar biasa dari seorang nabi Yesaya di Detro, Yesaya kedua ini. Dari mana kita melihat kekecewaan itu? Tidak lain adalah ketika ada kata, ketika ada kalimat yang menyatakan, mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub,
dan berkata begini, hai Israel. Itu sudah marah, itu sudah kecewa. Mesti kali Yesaya mengatakan, hai Yakub, hai Israel. Itu adalah sebuah penegasan, itu adalah sebuah teguran kepada bangsa itu. Mungkin bisa kita dapatkan hal sederhananya, seperti ketika mama kita marah atau mama kita memanggil kita karena kita berulang tidak mendengar atau tidak nyaut apa yang dikatakannya, atau ketika dia memanggil nama kita, mama kita memanggil nama kita, atau bapak kita memanggil nama kita, atau orang dekat kita memanggil nama kita ketika berganti, misalnya, hey Novel gitu, si Novelnya nggak begitu dengar, hey Novel, nggak dengar juga dia gitu kan, hey Novel, katanya pula begitu kan, katanya gitu. Terakhir mamanya akan bilang, hey pendeta, misalnya, kita sering seperti itu. Mungkin awalnya kita dipanggil nama kecil kita, lalu dengan lengkap, lengkip, nama kita dipanggil. Itu adalah sebuah penegasan. Bukankah sama yang dikatakan Yakub dan Israel di dalam konteks ini? Tapi mari kita melihat apa makna di dalam itu. Ternyata Yesaya cukup kecewa, ternyata Yesaya tidak menyangka ketika bangsa itu di dalam situasi menjadi bangsa yang terjajah, mereka menyatakan, mengungkapkan sebuah perasaan hati, sebuah keberadaan yang mengatakan, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tentu saja Yesaya kecewa. Tentu saja Yesaya tidak memahami mengapa sampai-sampai mereka mengatakan hal itu. Hidupku tersembunyi dari Tuhan, hakku tidak diperhatikan Allahku. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu perasaan yang dialami oleh bangsa itu ketika mereka menjadi bangsa terjajah. Dan Yesaya penting sekali untuk menegaskan itu. Hai Yakub, hai Israel. Apa makna di balik itu? Yang pertama sekali, ketika Yesaya mengatakan hai Yakub, hai Israel, ingin menegaskan, ingin menegur mereka bahwa sebutan itu adalah untuk menegur mereka akan ketidakpercayaan mereka. Sebab apa? Allah yang memilih Yakub, Allah yang memilih Israel menjadi bangsa pilihan. Lalu mestika ada ungkapan mengapa hidupku tersembunyi, mengapa aku tidak diperdulikan Tuhan. Kalau kita memang mengimani, kalau kita memang mempercayai bahwa Allah yang memilih kita, masihkah ada ungkapan itu? Ketika kita memahami bahwa Allah yang menentukan langkah-langkah kehidupan kita, masihkah keluar ungkapan hidupku tersembunyi dari Tuhan, hidupku tidak diperhatikan Tuhan? Saudaraku di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ini menyapa kita dengan luar biasa. Lalu apa hal yang kedua yang mau dikatakan? Apa yang dikatakan oleh Nabi untuk mendengar, untuk menegur mereka, untuk mengatakan kepada mereka, kenapa begitu engkau mengalami kecemasan itu? Kenapa begitu engkau mengalami ketakutan itu? Sementara engkau adalah bangsa pilihan Tuhan. Cara yang kedua yang dipakai oleh Yesaya untuk menegur mereka dengan mengatakan, mengapa mampu atau mengapa engkau berpikir seperti itu, sesederhana itu, sedangkal itu. Lalu apa hal yang ketiga? Ternyata Yesaya mau mengatakan kepada mereka, gak pantas, gak seharusnya engkau berkata dan berbicara seperti itu.
Ungkapan tidak diperhatikan Tuhan, ungkapan tidak diperdulikan Tuhan, itu adalah ungkapan orang-orang yang hopeless, putus pengharapan. Orang-orang yang tidak lagi mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya saya sangat kecewa. Masakan bangsa pilihan Tuhan itu mengeluarkan ungkapan keputusasaan, mengungkapkan sebuah kalimat bahwa Allah tidak peduli lagi dalam kehidupan mereka. Ada orang mengatakan, manusiawi lah Pak Pendeta. Orang bilang seperti itu ketika dia lemah, ketika dia merasa ditinggalkan atau apa segala macam bla bla bla. Manusiawi kah? Jangan peralat ungkapan istilah manusiawi untuk membenarkan lemahnya imanmu. Ketika engkau mengalami pergumulan, ketika engkau mengalami tantangan, ketika engkau mengalami benturan-benturan dalam kehidupanmu, merasa ditinggalkan, ya itu bisa secara manusia, tidak dianggap, ya bisa. Tapi jangan sampai sebagai orang beriman, ungkapan kepercayaan, ungkapan iman bahwa Allah tidak peduli, bahwa Allah meninggalkanmu, bahwa Allah tidak memperhatikan kehidupanmu, keluar dari mulut kita. Itu bukan ungkapan orang percaya. Itu bukan ungkapan orang yang dipilih Tuhan di dalam kehidupan ini. Ingatlah tema tadi. Tuhanlah sumber kuatmu. Tuhanlah sumber kehidupan yang menuntun dan menata hari-hari hidupmu. Kehidupanmu tidak pernah tersembunyi dari Tuhan. Hidupmu tidak pernah tidak diperhatikan oleh Tuhan. Kehidupan orang percaya, kehidupan bangsa pilihannya, kehidupanmu ada di tangan Tuhan dan selalu diperhatikan, ada di dalam Tuhan dan selalu diperdulikan oleh Tuhan. Amin. Itu kapan kepercayaan orang-orang yang beriman kepada Yesus di dalam kehidupan kita. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus, Yesaya ingin mengingatkan kita, ingin mengajak kita untuk merenungkan dan meredakan semua bentuk-bentuk ketakutan dan ketidakpercayaan kita di dalam kehidupan kita ini. Yesaya tidak mau, Tuhan Yesus tidak mau kita semua berada di dalam ketakutan dan ketidakpercayaan kepada Tuhan. Benar, COVID-19 ini, pandemi ini, atau sakit penyakit yang menerpamu, atau bahkan orang tuamu, atau siapapun orang-orang terdekatmu di dalam kehidupanmu. Tapi sekali lagi, jangan sampai ketakutan dan ketidakpercayaan kepada Yesusmu sirna atau tidak lagi menguasai kehidupanmu. Sebab apa firman Tuhan mengatakan? Sebab dialah Allah yang maha kuasa. Sebab Tuhanlah yang maha kuasa, dia adalah Allah yang kekal. Allah sejak dari zaman perjanjian lama, perjanjian baru, sampai pada saat ini dan nanti. Allah yang kekal, yang berkuasa, yang menciptakan dari ujung bumi ke ujung bumi yang lain. Dari langit sampai ke bumi. Allah lah yang berkuasa, Allah lah yang kekal. Tidak terduga pengertian dari Allah itu. Allahmu tidak akan pernah menjadi lelah dan tidak akan pernah menjadi lesu. Lihatlah firman Tuhan yang dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan ayat 28 ini. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Sebenarnya aku ingin berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allahmu maha kuasa, Allahmu kuat. Allah kita itu adalah sumber kekuatan kita yang tidak akan pernah terlelap, yang tidak akan pernah lelah, yang tidak akan pernah lesu, dan tidak akan pernah tak berdaya.
Allah itu sumber kuat kita. Makanya luar biasa sekali ketika lagu itu hadir dalam kehidupan kita. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasamu. Ku kuat karena kau menopang. Dan itu dinyatakan oleh kebenaran firman Tuhan ini. Allahmu yang kuat, Allahmu yang perkasa itu, Allahmu yang kekal itu tidak akan menjadi lelah dan tidak akan pernah menjadi lesu. Dan Allah yang kuat dan Allahmu yang hebat itu dikatakan di dalam ayatnya yang ke-29 dan ayatnya yang ke-30 dan 31 itu. Allah yang kuat itu, Allahmu yang hebat itu, Yesusmu yang perkasa itu akan menolong orang yang lemah. Nah, kita melihat ayat yang ke-29 ini. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Mungkin kita sekarang lelah dengan kehidupan kita. Kita mungkin lelah, capek, lesu dengan situasi COVID-19 yang sudah hampir setahun ini. Mungkin engkau lelah dalam perjalanan kehidupanmu. Mungkin engkau lelah, lesu dengan perjalanan hubungan pribadimu dengan orang-orang yang terdekat denganmu. Mungkin engkau lelah dengan sakit penyakit yang ada menggerogoti di dalam tubuhmu. Tapi janji Tuhan, tapi kekuatan Tuhan, tapi pengertian Tuhan itu dinyatakan bagimu saat ini. Tuhan yang maha kuasa itu, Tuhan yang kekal itu akan memberi kekuatan kepada yang lelah. Amin. Tuhan akan memberikan itu. Engkau akan dikuatkan. Tanganmu akan dipegang dengan tangan kanan yang penuh dengan kemenangan itu. Lalu apa yang kedua dikatakan? Dia Allahmu akan memberikan, akan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Bapak, ibu, pemuda, engkau merasa tidak berdaya, engkau merasa lemah dalam kehidupan ini, engkau merasa tidak mampu, janji Tuhan, Tuhan akan memberi kekuatan bagi ini. Setiap pagi Tuhan akan memberkati engkau dengan kekuatan yang selalu Dia perbaharui hari lepas hari di dalam kehidupanmu. Engkau akan berdaya, engkau akan memiliki kekuatan, bahkan kekuatan itu melampaui akal pikiranmu. Makanya selalulah beriman bahwa Tuhan adalah sumber kuat kita. Firman Tuhan menyatakan kebenaran itu semakin hal luar biasa sekali. Ketika Tuhan mau berkata bahwa Ia akan menolong, bahwa Ia akan membantumu, bahwa Ia akan mengangkatmu, ketika kita selalu bergantung kepada-Nya, ketika kita selalu mengandalkan Dia di dalam hari-hari kehidupan kita. Lalu ditutup dengan kekuatan yang begitu luar biasa sekali. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dalam pergumulan, dalam sakit penyakit, dalam situasi yang begitu menggetirkan di dalam kehidupan, dalam bentuk apapun itu, untuk orang-orang yang kau kasihi, untuk segala sesuatu yang Tuhan hadirkan dalam kehidupanmu, tetaplah nantikan Tuhan. Tetaplah nantikan Tuhan di dalam hari-hari itu. Jangan andalkan kuatmu, jangan andalkan hebatmu, jangan andalkan hartamu, jangan andalkan segala sesuatu yang melekat di dalam kehidupanmu. Tapi duduk, berdiamlah, dan nantikanlah Tuhan. Maka janji Tuhan
akan hadir di dalam kehidupan dengan mengatakan, ketika engkau berlari, engkau tidak menjadi lesu. Ketika engkau berjalan, engkau tidak menjadi lelah. Sebab buat kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupanmu, maka engkau seperti burung rajawali yang naik terbang sampai ke sorga, sampai kepada kekekalan itu. Orang yang menanti-nantikan Tuhan di dalam kehidupannya, orang yang tidak bersungut-sungut, orang yang tidak merasa bahwa Tuhan meninggalkan dia di dalam pergumulan kehidupannya, Tuhan akan beri kekuatan kepadamu untuk terbang dan sampai kepada kekekalan itu. Surga yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus. Maka nanti adalah Tuhan. Sebab Tuhanlah sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kebenaran firman bahwa benar Engkaulah Tuhan kuat kami. Yang tidak pernah meninggalkan kami. Yang tidak pernah tidak peduli dengan kehidupan kami. Tuhan begitu peduli dan sangat-sangat mengasihi kami. Tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun, sehingga kami dimampukan menjalani hari-hari hidup kami bersama dengan tangan Tuhan yang kokoh dan penuh dengan kemenangan. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, Engkau Tuhan mengenyahkan virus corona ini dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, Tuhanlah sumber kuat kami. Amin.